Ya, samalah dengan kan dia baru bergabung. Kita lihatlah ke depannya nanti. Oke. Pemain yang datang sudah sesuai dengan kebutuhan coach sendiri, coach? Masih belum sih. Masih ada, kita ingin nanti mungkin ada berapa posisi lagi kita akan menambah. Bisa di belakang, bisa di back kiri atau back kanan. Itu bisa di winger satu. Mungkin itu yang perlu enggak coach kira-kira seorang pemain bertahan kelas A yang kita butuhkan? Sekarang Liga 1 ini berat kan? Iya, itu rencananya kan memang itu. Sekarang kita kan punya Agung sama Kulatov itu. Kalau dapat ndaknya kita dapat satu lagi ndaknya untuk bisa bersaing juga di sana yang sama apa kualitas dia gitu. Kalau kita udah punya tiga, baru pengiringnya ada Noprianto, ada Saiful juga nggak apa-apa. Tapi kan Saiful sama ada berapa pemain itu kan kita bisa opsikan untuk dipinjamkan nanti. Kita lebih butuh lagi menambah pemain untuk kalau kita masih ragu di dalam menghadapi kompetisi, kita akan tambah pemain. Sekarang kan kita patokkan kan hanya 25 dulu. 25 dulu yang apa. Jadi kalau seandainya nanti kita butuh lagi, ya, kan yang dipinjamkan nanti di antara mereka kan ada pemain muda kita ada. Sejauh ini udah puas ya? Belum sih, masa kita belum lihat semua. Saya baru mau menjajal kondisi fisiknya baru. Jarak liga sendiri jauh nih, Pak. Sendiri. Jauh. Seperti apa rangkaian latihan kita nanti? Ya kita, saya mengharapkan sebulan ini kita pre-season dulu. Kita persiapkan benar kondisi dari pemain-pemain ini. Dan semuanya kita akan merubah mental dia, merubah segalanya. Supaya dia, memang sekarang itu kan dia berdiri di Liga 1. Jadi dia jangan, kalau di Liga 1 ini kayak kemarin, kita salah kebobolan. Itu kita akan secara mental, secara motivasi kita akan memberikan itu kepada mereka. Dalam waktu dekat kita diantarkan oleh presiden. Ya, saya mengharapkan itu adalah antara kita, jangan itu di suatu target ya. Target nanti di kompetisi. Kalau Piala Presiden tadi Pak CEO udah ngomong, dia tidak memikirkan hasil, yang penting yang persiapan saya tidak terganggu itu.